Murah-murah Anies Baswedan, Anies Baswedan, Anies Baswedan. 50,000. Jagawi, 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 Anies Baswedan. Dan bisa dibeli pakai uang rupiah. Eh, jadi mudah para jemaah belanjanya karena bisa dibeli pakai uang rupiah. 153,000, 153,000, murah-murah. Pasar malam, ada apa itu? 153,000, Jagawi, Jagawi, Anies Baswedan, Anies Baswedan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan di video kali ini saya berada di terminal bus para jemaah. Terminal bus para jemaah jemaah Indonesia dan jemaah Turki atau Iran dan jemaah lainnya. Ya. Sangat ramai banget suasana di sini, banyak pedagang dadakan teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Berkah jemaah haji ya. Pedagang juga sampai ramai seperti ini. Berkah jemaah haji datang ke Kota Suci Mekah. Para pedagang jadi ramai. Dan dapat untung banyak ya berkah jemaah haji di Kota Suci Mekah. Para pedagang sampai banyak dan keuntungannya ini bisa dihitung banyak nih pedagang. Masya Allah, dan bisa dibeli pakai uang rupiah. Ya, jadi mudah para jemaah belanjanya karena bisa dibeli pakai uang rupiah. 153,000, 153,000, murah-murah. Pasar malam, ada apa itu? 153,000, Jagawi, Jagawi, Anies Baswedan, Anies Baswedan. Masya Allah. Apa katanya Anies Baswedan? Masya Allah. Ya, lewat, lewat, lewat. Ayo, ayo. Cincin, cincin. 153,000, 153,000. Original, original. Murah, murah. Anies Baswedan, Anies Baswedan, Anies Baswedan. 50,000. Jagawi, 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 Jagawi. Anies Baswedan. Ayo, ayo. Murah, 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 murah. Masya Allah, ramai banget ya pedagangnya. Masya Allah, ini keluar ke Sip Amir saat banyak banget jemaah haji ya teman-teman. Masya Allah. Semoga teman-teman yang masih ada di tanah air, semoga bisa segera datang ke Kota Suci Mekah Al Mukarromah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Insya Allah, ramai banget para jemaah berbelanja dari belahan dunia para jemaah. Ada jemaah Malaysia juga di sini. Ini yang jualan apa nih? Oh. Muter di atas. Kalau ada yang ngusir, ada petugas yang ngusir ini pada lari gitu. Karena membuat kemacetan ya para pedagang ini sebenarnya kalau musim ramai seperti ini. Jadi wajar saja kalau ada yang ngusir di sini. Insyaallah. Para jemaah, karena
sekarang cuma Indonesia pulangnya banyak ke sebelah sini, karena di sini tuh parking bisnya ada beberapa ya, nomor 3, nomor 4 tadi yang saya lihat di sana tuh sampai nomor 8, 9, 10 ya. Gak tahu yang lainnya mungkin masih ada, tapi yang saya lihat tadi segitu. Baik, kita lanjut ke Masjidil Haram. Insyaallah, luar biasa, para jemaah sangat beruntung yang bisa berangkat haji tahun ini ya. Dan sekarang jemaah ini campur ya, ada yang dari Aceh, ada juga dari Jawa Barat. Jadi satu lokasinya itu bercampur-campur sepertinya sekarang ya. Kalau tahun yang kemarin-kemarinnya itu sebelumnya, kalau misalkan Jawa Barat itu di Mispalah ya khusus. Itu kalau yang bagian dari Jawa Tengah di Mahbasjin. Kalau sekarang campur ya. Ibar sholat isya, jemaah pulang ke hotel ya masing-masing tuh melalui bis salawat ya, bis antar jemput. Jadi kalau untuk jalan kaki sampai ke hotelnya itu, hotel para jemaah haji itu emang jauh teman-teman, beda dengan hotel jemaah umroh ya. Hotel jemaah haji ini khusus jauh ya, untuk jemaah haji reguler lumayan jauh, karena bisa 3 kilo atau 4 kilo ya lokasinya. Makanya harus ada shuttle bisnya, dan diperkirakan 200 meter ya dari Masjidil Haram sampai ke sana ke parking bis, mungkin lebih untuk para jemaah haji jalan kaki. Nah, yang saya bilang, sering saya katakan tuh, dari Kiswah, Hotel Kiswah yang ada di Jarwal itu ke Masjidil Haram lebih dekat dari sana ya jalan kaki dibanding naik bis ke sini. Namun emang pelaturannya seperti itu ya, bisnya memang di sini, karena kalau di sana itu mungkin tidak ada parking atau gimana. Memang harusnya mungkin ke sini ya, ke Sip Amir ini. Kalau sekarang setengah 10 teman-teman, kurang 2 menit ya. Masya Allah. Nah teman-teman, di sini untuk pulang ke parking bis ini kan lumayan jauh ya, lebih 200 meter lebih. Para jemaah tuh jangan sampai sandalnya hilang ya kalau siang hari, kalau sholat dohor gitu. Kalau sandal hilang itu kaki bisa-bisa melepuh karena panasnya di kota Mekah ini. Cuaca panas, kalau siang hari itu sampai 45 lebih ya panasnya. Jadi jalan ini, aspal ini sangat panas banget, apalagi keramik ya, bukan marmer. Kalau marmer sih di area Masjidil Haram masih dingin ya, meskipun kena matahari. Tetapi aspal ini dan keramik itu sangat panas banget, bisa kaki melepuh ya kalau lama-lama. Jadi hati-hati itu sendal tuh harus jangan sampai hilang di Masjidil Haram. Lagi ngumpul di sini, mungkin diberi arahan ya sama ketuanya atau pembimbing jemaah dari tanah air Indonesia.
Masya Allah, sepertinya lagi diberi arahan atau agar tidak kesasar atau tahu lokasi-lokasi yang lainnya, atau seperti itulah jemaah saat mau berangkat ke Masjidil Haram, mau memasuki Masjidil Haram. Baiklah teman-teman, semoga ini dengan adanya video ini bisa mengobati rasa rindu teman-teman yang masih ada di tanah air, dan semoga videonya bermanfaat. Melihat situasi seperti ini, seperti di tanah air ya, banyaknya jemaah pulang pengajian. Masya Allah. Padahal ini belum seberapa ya teman-teman jemaah di Mekah. Baru separuh, belum setengahnya ini ya yang datang. Tapi Masya Allah luar biasa. Oh, dan ini ada jemaah yang duduk di kursi roda nunggu siapa ini. Masya Allah. Dan itu yang keluar dari pintu Marwah. Itu jemaah yang keluar dari pintu Marwah di sana ya. Tetap nggak langsung ke sana ya teman-teman. Nggak langsung ke sana, tapi ke sini dulu. Harus ke sini dulu ya. Masya Allah. Tuh yang mau umroh harus ke sini jalannya. Kalau mau pulang tuh sekarang dibuka tuh dari sana ya. Dibuka tuh dari sana. Masya Allah. Jemaah haji tuh sekarang gak ada batasnya ya kayaknya ya. Gak ada batas usianya. Gak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu 60 ya batasnya. Sekarang enggak ada. Masya Allah. Di sana parking bis yang ke Mahbas Jin. Di sana. Ini arti itu parking bis Bab Ali ya di sana. Teman-teman kita lihat yang mau ke Mahbas Jin ya. Yang mau ke Mahbas Jin itu kayaknya di stop di sana jalannya tuh ya. Masya Allah. Kayaknya di stop di sana. Macet. Allahu Akbar. Macet di sini nih teman-teman yang mau ke Mahbas Jin ya. Jadi sedikit-sedikit jemaah masuknya ke sana. Ada askar ya di sana. Tapi kita tidak ke sana karena macet. Jadi ke sini jalannya. Nah, ini jemaah dari tanah air. Jemaah ini Masya Allah nggak tahu dari mana ya. Masya Allah. Ya. Yeah.
Baiklah teman-teman, saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman. Semoga teman-teman yang nyimak video ini bisa segera hadir, segera datang ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga Allah permudah. Amin ya rabbal alamin. Penuh banget di sini ya. Ini pulangnya jemaah yang dari pintu Maulid Abdul Aziz ya, harus jalan atas teman-teman ya. Jalan jembatan itu dia bisa ke sini. Kota Mekah ini sangat panas banget cuacanya sekarang malam ini jam 10 kurang 20 menit cuacanya 36 derajat Celcius. Jadi ini sangat gerah banget teman-teman ya, apalagi nggak ada angin. Baiklah teman-teman, untuk video ringannya sampai di sini saja. Seperti inilah kondisi malam setelah sholat isya, para jemaah pulang ke hotelnya melalui jalan Syekh Amir. Jadi jemaah Indonesia itu pulangnya ke parking bis yang ada di Syekh Amir itu sebelah sini ya, dan Bapak Ali. Dan untuk video ringannya sampai di sini saja. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk channel Temui Al-Barakat dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Temui Al-Barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.